keindahan, kedamaian, keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati, indahnya keberagaman. Kompak melakukan pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas di Tulungagung. Satu keluarga asal Semarang ditangkap polisi setempat. Aksi begal motor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Akibat minuman keras, seorang pelajar di Kabupaten Bojonegoro tega menghabisi pacarnya yang sedang hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa dengan Jawa Timur hari ini edisi Sabtu 30 November 2019. Bersama saya Herma Prabayanti. Dan saya Brian Syah Dewandri. Selama satu jam ke depan akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur yang dihimpun tim redaksi. Dan saudara, inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Pemirsa, TVRI Jawa Timur sudah menyediakan sarana untuk lebih mendekatkan diri dengan pemirsa melalui integrasi layanan informasi inline. Inline ini bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari layanan kerjasama dan liputan, layanan pendaftaran bagi mereka yang mengajukan PKL maupun kunjungan, hingga layanan jadwal siaran dan layanan kritik saran. Silakan akses dan kunjungi inline kami di www.inlinejatim.tvri.go.id. TVRI Jatim lain dari yang lain karena ada inline. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kompak lakukan pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas di Tulungagung. Satu keluarga asal Semarang ditangkap polisi setempat. Tersangka berhasil diamankan, sedangkan satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran dan mereka telah dua bulan terakhir beraksi di 18 TKP. Empat orang komplotan tersangka pelaku pencurian emas berhasil ditangkap polisi Resor Tulungagung usai ketahuan mencuri di toko emas di Pasar Karangtalun, Kecamatan Kalidawir. Empat tersangka yang dibekuk yakni Amina, Saiful Anas, dan Nur Rohman, warga Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan ketiganya merupakan satu keluarga serta Suharsi, warga Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Keempat komplotan ini berhasil ditangkap dalam pengejaran di wilayah Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dalam penangkapan tersebut, satu tersangka lainnya yakni Saihul yang berperan sebagai pengemudi mobil berhasil kabur. Modus yang digunakan adalah mereka yang berpura-pura hendak membeli emas dan saat pelayan toko emas lengah, mereka pun membawa kabur perhiasan. Dalam waktu dua bulan terakhir, komplotan ini telah beraksi di 18 TKP yang sebagian besar di wilayah Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti perhiasan emas sebesar lebih dari 10 gram dan satu unit mobil rental yang digunakan komplotan ini. Laporan dari pemilik toko emas yang di Kalidawir karena pada saat mereka melaksanakan aksinya itu mereka seolah-olah berpura-pura sebagai pembeli. Pada saat berpura-pura TKP yang sudah dilaksanakan lebih kurang 18 TKP di Tulungagung 1, di
Trenggalek 1, selebihnya di Jawa Tengah. Tetapi dari 18 TKP ini, yang berhasil mereka laksanakan pencurian adalah 13 TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka ditahan di Mapolres Tulungagung. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberantasan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Aksi begal motor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Tadi malam seorang pengendara motor yang melintasi jalan raya Ranuyoso secara tiba-tiba diserang kawasan begal dengan sabetan benda tajam di bagian helm korban. Aksi begal motor seolah tidak ada habisnya terjadi di Kabupaten Lumajang. Setelah sempat meredup di era kepemimpinan AKBP Muhammad Arsal Sahban, kini begal motor kembali terjadi di era Kapolres Lumajang yang baru, AKBP Ade Wira Negara Siregar. Tadi malam gerombolan begal motor menyerang seorang pengendara di jalan raya Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Beruntung korban masih selamat meski helmnya terkena sabetan senjata tajam. Sedangkan motornya ditemukan petugas saat melakukan pengejaran. Kejadian bermula saat Ahmad Saifi, 22 tahun, warga Leces, Probolinggo baru pulang dari tempat kerjanya, Klakah, Kabupaten Lumajang. Di tengah jalan, tepatnya di sekitar perkebunan Tegal Bangsri, Jalan Raya Ranuyoso, korban dipepet kawanan begal. Pelaku kemudian membacok kepala korban dengan senjata tajam. Beruntung helm yang dipakai korban berhasil melindungi kepala korban, namun pelaku langsung membawa kabur motor korban. Korban pun tidak tinggal diam dan langsung melaporkan ke polisi hingga polisi pun dan petugas keamanan desa melakukan pengejaran. Saya akan pulang kerja ya, pulang kerja, saya sampai di tanjakan Tegal Bangsri itu dipepet sama pelaku, terus saya ditendang jatuh, kuncinya dimatikan jatuh, setelah itu saya lari dibacok pak, saya langsung kabur minta tolong sama keluarga. Dibacok bagian apanya gitu kan? Di bagian helm pak. Oh helm, tapi nggak tembus luka, enggak? Ya. Terus setelah itu? Saya minta tolong. Laporan langsung diproses. Beruntung polisi dan Satgas Keamanan Desa berhasil menemukan motor korban yang ditinggal pelaku. Polisi pun sudah mengantongi identitas para pelaku. Identitas pelaku berdasarkan data-data yang kami kumpulkan, insya Allah itu benar dan anggota kami sudah mengantongi ciri-cirinya. Mungkin kami minta doa restu kepada masyarakat agar cepat tertangkap. Polisi menghimbau agar warga dan setiap pengendara motor agar hati-hati dan selalu waspada jika melintasi di jalanan yang sepi. Kasus begal motor tetap menjadi perhatian banyak kalangan agar tidak lagi membuat keresahan di tengah masyarakat. Gara-gara minuman keras, seorang pelajar di Kabupaten Bojonegoro tega menghabisi pacarnya sendiri yang sedang hamil muda. Sebelum dibunuh, korban diajak pesta miras di areal persawahan untuk kemudian dijerat menggunakan tali hingga tewas. Inilah AN, warga Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang tega menghabisi pacarnya sendiri berinisial AI di areal persawahan tak jauh dari rumah korban. Tersangka yang masih berstatus pelajar SMK ini ditangkap petugas di sebuah warung kopi Jalan Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander setelah 4 hari menjadi buronan. Di hadapan petugas, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal. Saat itu, ia yang tidak sadar lantaran terpengaruh minuman keras terlibat cekcok dengan korban yang meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Tersangka yang kesal kemudian mengamuk, menjerat dan memukuli korban hingga tewas. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, tersangka membuang mayat korban di sebuah saluran irigasi yang ada di tengah sawah. Ironisnya, dari hasil visum petugas kepolisian, diketahui korban ternyata benar adanya, telah mengandung janin yang berumur 24 minggu. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, pasal 340, 338, dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Minuman keras, apa itu namanya? Arak, dioplos, dan tali, kayu tampar lah bahasa ini ya. Tali, kemudian diajak jalan ke lokasi, mereka sempat bercengkrama, kemudian minum minuman keras, di tengah antara sadar nggak sadar itu dari belakang, tersangka menjerat leher korban. Visum, ternyata perempuan ini mengandung.
Sebelumnya, pada hari Senin lalu, warga di Kecamatan Dander, Bojonegoro, digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang tergeletak di saluran irigasi areal persawahan. Saat ditemukan, mayat tersebut terdapat luka bekas jeratan di leher dan luka akibat benturan benda tumpul. Petugas yang menangani kasus ini kemudian berhasil mengungkap identitas korban dan memburu pelaku yang diketahui adalah sang pacar yang kini berhasil ditangkap petugas. Belasan warga di Ponorogo Jumat siang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan saat diadakan hajatan membangun rumah. Selain pusing, mual, dan muntah, kebanyakan pasien juga mengalami lemas hingga dehidrasi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian Polsek Soko bersama petugas Korami langsung mendatangi Puskesmas Soko Ponorogo dan masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk mengamankan sampel bekas makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. 14 warga desa Ngadirojo yang mengalami keracunan diduga akibat mengkonsumsi kari ayam, sebuah makanan hajatan untuk mendirikan rumah milik Trimo. Sebelumnya, Jumat kemarin, puluhan warga bekerja bakti membangun rumah milik Trimo, warga desa Ngadirojo. Saat jam istirahat, 15 warga termasuk Trimo mengkonsumsi kari ayam yang dimasak oleh keluarga Trimo. Awalnya warga tidak menaruh curiga dengan makanan kari ayam yang dihidangkan kepada warga. Namun ketika tengah malam warga mengkonsumsi kari ayam mulai merasa pusing, mual hingga muntah-muntah. Bahkan gejala ini terus-menerus terjadi keesokan harinya. Akibatnya, Trimo serta warga yang mengkonsumsi kari ayam terpaksa dilarikan ke puskesmas karena kondisi warga tak kunjung membaik. Apalagi beberapa di antaranya juga mengeluhkan lemas hingga dehidrasi karena kerap muntah-muntah. Sementara polisi yang mendapati laporan langsung melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari sejumlah korban keracunan, termasuk memeriksa dapur rumah milik Trimo untuk mencari sisa makanan yang diduga penyebab keracunan dan akan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk diuji laboratorium. Awalnya ya terasanya kemarin jam 12, tiba-tiba perut itu sakit, mas. Apa badan itu menggigil, terus campur pusing gitu, mas. Diduga karena apa, mas? Diduga karena ayam, mas. Gimana awalnya itu memang ayam itu dari mana sih, mas? Kalau ayam belum tahu, katanya beli. Gitu. Itu waktu acara apa, mas? Acara mau apa? Mendirikan rumah. Mendatangi TKP untuk mencari penyebab keracunan tersebut. Dan kami mendapatkan sampel barang bukti antara lain bekas tulang-tulang sisa daging, tulang-tulang ayam, dan bumbu masak yang dipergunakan untuk masak makanan tersebut. Hingga saat ini sedikitnya masih ada 12 warga yang masih menjalani rawat inap di Puskesmas Soko. Sementara satu korban lain terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryono Ponorogo karena kondisinya yang lemas. Ya, saudara, ratusan umat Islam yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Massa mendesak polisi bertindak adil dalam penegakan hukum di tanah air, terutama terhadap perkara dugaan penistaan agama. Dengan membawa puluhan spanduk dan pamflet yang berisi kecaman terhadap Sukmawati yang diduga melakukan penistaan agama terhadap konten pidatonya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh proklamator Indonesia Soekarno. Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam orasinya, massa mendesak agar polisi segera bertindak tegas untuk melakukan proses hukum terhadap Sukmawati yang diduga sudah melakukan penistaan agama. Apa yang disampaikan Sukmawati dalam pidatonya dinilai telah merendahkan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah agama Islam dan telah menyakiti hati umat Islam. Jelas Rasulullah mengalami penghinaan. Kita harus membela sebagai umatnya, wajib membela Rasulullah. Kalau ridho dengan penghinaan kepada Rasulullah berarti kafir, sama dengan orang yang menghina, murtad. Ya. Jadi hukum Indonesia.
Meski berlangsung damai dan tertib, aksi unjuk rasa kali ini sempat membuat kemacetan di Jalan Gubernur Suryo, terutama di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan sistem buka tutup Jalan Gubernur Suryo untuk dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh Surabaya. Diduga tercemar limbah pabrik kertas, air sungai di wilayah Kecamatan Kesamben Jombang berubah menjadi warna hitam kecoklatan dan berbau menyengat. Bahkan akibat pencemaran tersebut, ikan dan sejumlah tanaman milik petani mati. Sungai yang melintasi Dusun Gongseng, Desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, diduga tercemar limbah pabrik kertas yang ada di wilayah setempat. Tampilan warna air sungai di Kecamatan Kesamben ini berwarna menyengat. Tak hanya itu, jika terkena kulit akan menimbulkan gatal-gatal. Bahkan sejumlah ikan nampak mati keracunan, serta tanaman jagung dan rumput di sisi sungai mengering. Pencemaran sungai yang ada di Desa Pojok Rejo ini sangat kentara saat debit air menyusut. Namun kondisi tersebut tidak air tinggi. Diduga pencemaran limbah yang dibuang sangat kentara sepanjang aliran sungai, mulai dari Desa Watu Dakon lokasi pabrik hingga Desa Pojok Rejo Kecamatan Kesamben. Mustakim warga setempat menuturkan kondisi hitam dan keruhnya aliran sungai yang melintas di sisi utara desa setempat ini sudah sejak lama. Ia berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut agar tidak berimbas ke sumber air minum dan air irigasi. Sungainya itu sampai gimana? Bau atau gimana? Bau. Bau. Sama dengan bau ya itu terlihat itu. Iya. Pabriknya cuma itu aja, Pak ya? Di Pasar Kemriku. Ada berapa pabriknya? Dua itu. Ada pabrik kertas dan ada pabrik plastik. Sebelah belakang itu ya, Pak ya? Sebelah barat jalan. Dan sana itu ada pabrik kertas yang sudah lama punya belah timur jalan. Pabrik plastik. Sudah disampaikan ke perangkat desa sama Pemkab Jombang? Belum. Ya, enggak tahu ya kalau itu ya. Tapi saya kira belum ada tindakan, belum ada langkah itu. Warga meminta perusahaan-perusahaan yang nanti terbukti membuang limbah ke sungai di wilayah Kecamatan Kesamben untuk ditindak tegas. Karena selain merugikan petani, juga merusak lingkungan dan biota sungai. Saudara, BNN Kabupaten Tulungagung bersama Polsek Kedungwaru menangkap dua tersangka pengedar berikut barang bukti sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 2,32 kg. Penangkapan dua tersangka ini setelah BNN melakukan razia kos dan mendapati 4 penghuni kos positif mengkonsumsi zat narkotika. MRI dan FR, keduanya warga desa Tenggur, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari tersangka MRI, yang merupakan seorang kurir sabu, petugas BNN mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1,53 gram, handphone, uang tunai Rp50.000, dan 2 kartu ATM. Sedangkan dari tersangka FR, yang merupakan bandar sabu, diamankan barang bukti sabu seberat 0,79 gram, bong, kartu ATM, dan uang tunai Rp100.000. Penangkapan kedua tersangka tersebut yang juga pengguna sabu-sabu bermula saat BNN menggelar razia rumah kos di wilayah Kecamatan Ngunut Kamis kemarin dan setelah melakukan tes urin kepada penghuni kos, terdapat 4 orang positif mengandung zat narkotika. Selanjutnya, BNN melakukan pengejaran dan menangkap kedua tersangka tersebut. Kini pihak BNN Kabupaten Tulungagung bersama Polres setempat terus melakukan pengembangan karena diduga kedua tersangka ini merupakan salah satu jaringan narkoba yang dipasok dari seorang bandar besar di Lapas Tulungagung. Ini adalah dari hasil pengembangan kegiatan kemarin. Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan operasi di tempat kos ya. Diperoleh 2 orang yang terindikasi positif sabu. Di sana kemudian kita kembangkan apa namanya dari mana dia dapat diperoleh barang tersebut. Dari pengembangan tersebut kita bekerja sama dengan Polsek Kedungwaru bersama-sama kemudian kita mengembangkan mendapatkan 2 tersangka yang ada di belakang saya ini. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolsek Kedungwaru dan dijerat pasal 114 ayat 1, subpasal 112 ayat 1, subpasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kini kita ikuti berita aktual hari ini. Yeah.
Ya, Saudara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto meninjau temuan situs berupa tumpukan batu bata merah dan sumur yang berada di wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut BPCB, temuan situs di Sedati, Sidoarjo tersebut peninggalan abad ke-12 sebelum Majapahit akan dan akan dilanjutkan ekskavasi untuk penelitian lebih lanjut. Temuan situs berupa tumpukan batu bata merah dan sumur yang berada di wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga merupakan sebuah area pemukiman yang luas karena struktur lapisan batu batanya tidak begitu banyak, hanya 3 sampai dengan 4 lapis. Menurut BPCB, lokasi situs yang berada di areal pertambakan membuat sebagian peninggalan itu banyak yang rusak karena terkikis oleh peradaban dan air. Tidak jauh dari lokasi pondasi batu bata juga ditemukan sumur, dan diyakini ada beberapa sumur lain selain 3 sumur yang ditemukan kemarin. Balai Pelestarian Cagar Budaya masih melakukan pemetaan dan pengkajian apakah bisa dilakukan ekskavasi atau tidak, karena lokasi temuan struktur batu bata itu berdempetan dengan pemukiman warga, namun pihaknya siap melakukan ekskavasi apabila diminta dan diperlukan. Selain tumpukan batu bata pada lokasi itu juga ditemukan beberapa tembikar tipis yang diduga berasal dari abad 12 sampai dengan abad 14. Bahkan pecahan tembikar juga banyak ditemukan di sekitar sumur yang diduga peninggalan sejarah. Seperti diketahui, warga menemukan bangunan sumur dan tumpukan batu bata di Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo beberapa waktu lalu. Warga menduga sumur dan bangunan batu bata tersebut merupakan bekas peninggalan masa lampau sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Sebuah tumpukan batu bata merah diduga peninggalan zaman kerajaan ditemukan warga Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Senin lalu. Bata merah dengan panjang 35 cm dan lebar 25 cm dengan tebal 10 cm ini pertama kali ditemukan ketika warga menggali tanah untuk tanam pohon. Warga Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu digemparkan dengan penemuan sebuah tumpukan bata merah peninggalan zaman kerajaan berukuran 35 x 25 cm dengan tebal 10 cm di area persawahan milik warga Senin 24 November lalu. Bata merah berukuran besar yang diduga peninggalan zaman kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat menggali kubangan untuk tanam pohon. Setelah digali dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, warga menemukan bata merah yang tertata rapi layaknya pagar rumah memanjang hingga 2 meter lebih. Selain ditemukan dalam galian, bata merah yang diduga peninggalan zaman kerajaan ini juga berceceran di sekitar lokasi penemuan. Untuk memastikan temuan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu turun ke lokasi melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan membenarkan bahwa temuan tersebut merupakan peninggalan zaman kerajaan. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan sebelum melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto, apakah tumpukan bata merah berupa bangunan atau hanya sebuah struktur menyerupai pagar. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur melakukan penelitian observasi atas penemuan bangunan dinding batu bata kuno setinggi hampir 2 meter di Jombang. Hasilnya, bangunan kuno tersebut diperkirakan peninggalan pemukiman megah khas bangsawan era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi. Struktur bata kuno peninggalan era Kerajaan Majapahit kembali ditemukan di Dusun Kedaton, Desa Bolurejo, Kecamatan Diwek, Jombang. Benda purbakala itu ditemukan di lahan bekas penambangan tanah. Struktur bata kuno yang membentuk dinding ini memiliki ciri identik dengan bangunan masa Majapahit. Adapun penampakan struktur identik dengan bangunan tembok atau dinding dengan orientasi arah utara-selatan yang tersusun dari 25 lapis bata. Pemukiman era Majapahit struktur bata kuno di situs Kedaton ini ditemukan pada kedalaman hampir 2 meter dari permukaan tanah. Adapun bata kuno yang ditemukan memiliki dimensi panjang 32 cm, lebar antara 18 sampai 21 cm, serta memiliki ketebalan 5 cm.
Dari lokasi penemuan situs, selain terdapat tumpukan bata yang terstruktur sebagai dinding atau pagar, ditemukan pula serpihan bata, pecahan genting, serta kendi air. Arkeolog BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan struktur bata kuno di Dusun Kedaton kemungkinan besar saling menyambung dengan struktur bata kuno di Dusun Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro Jombang, yang ditemukan pada tahun 2016. Hal itu diperkuat dengan letak kedua situs. Dari struktur bata kuno yang sudah nampak, jarak antar struktur di dua dusun tersebut sekitar 8 meter. Situs Kedaton diduga kuat merupakan dinding tebal penahan pemukiman elit Majapahit. Diduga situs ini terkubur endapan letusan gunung berapi beberapa abad yang lalu. Untuk kepastian fungsi bangunan kala itu, BPCB belum bisa memastikannya. Tetapi pihak BPCB akan membuat laporan hasil observasi untuk menentukan langkah ekskavasi secepatnya. Agar seluruh benda purbakala yang banyak berserakan di lokasi tidak rusak akibat eksplorasi tanah uruk oleh pemilik lahan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saudara, sesaat lagi akan kita ikuti dialog yang akan mengulas terkait situs-situs yang ditemukan di kawasan Jawa Timur dan akan dipandu oleh rekan kami, Brian Syah Dewantri. Tetaplah di Jawa Timur hari ini. Ya, saudara, masyarakat Jawa Timur dikabarkan dengan berbagai macam temuan situs sejarah, mulai dari di Sidoarjo, tepatnya di Sedati, ada juga di Batu dan juga di Jombang. Hal ini juga menarik sekali dan kami akan mengajak Anda untuk menguak bersama dengan Profesor Dr. Aminuddin Kasdi MS. Beliau adalah pakar sejarah Indonesia kuno. Beliau juga menjadi pengajar pasca sarjana di UNESA dan beliau juga pembina masyarakat sejarawan Indonesia cabang Jawa Timur. Selamat sore, Prof. Apa kabar hari ini? Selamat sore. Ya. Baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Ini tadi kita sudah melihat tiga berita di mana ya. Ini temuan-temuannya cukup beraneka. Mulai dari ada temuan situs yang seperti sumur di Sedati, ada temuan seperti situs-situs Majapahit di Jombang dan sebagainya. Prof. Awalnya ini kenapa sih di Jawa Timur ini bisa kita temukan berbagai macam situs-situs yang bersejarah tersebut dan sebenarnya ada apa di Jawa Timur? Ya, jadi mengapa banyak situs-situs penemuan dan benda-benda purbakala itu? Karena memang di Jawa Timur itu merupakan satu masyarakat yang dinamis. Sebab apa? Yang pertama, banyak sekali perpindahan dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, jadi dari Jawa Tengah, Mpu Sendok memindahkan ke Jawa Timur tahun 857 Masehi. Kemudian setelah di Nganjuk, Prasetyan Jolandang, kemudian di Tembelang, Jombang, kemudian juga ke Medang. Yang sekarang itu masih jadi polemik, Medang itu mana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, juga banyak tempat-tempat suci yang sakral. Jadi misalnya aja di dekat tadi, Diwek tadi ya. Iya, Diwek Jombang. Jombang, itu di sana di Mojoagung, itu ada Candi Rimbi. Candi Rimbi itu adalah tempat penyimpanan abu jenazah Parwati, yaitu sakti dari Siwa atau dari apa namanya Raden Wijaya yang dianggap titisan dari Siwa dan Wisnu itu di Candi Rimbi itu. Nah, sedangkan Raden Wijaya sendiri sebagai Brawijaya sebagai Raden Wijaya itu disimpan di Candi Simping di Blitar Selatan. Nah, antara Diwek dengan apa namanya Rimbi itu kan tidak jauh. Jadi boleh jadi itu dulu juga merupakan satu rentetan dari bangsawan yang keluarga dari dinasti Majapahit. Itu tidak mustahil. Kemudian yang ada di Batu ya, yang ada di Batu, kita tahu bahwa di Batu itu juga terdapat berbagai bangunan suci dari zaman yang lebih kuno. Jadi misalnya Candi Badut dari Kerajaan Kanjuruhan ya, berdasarkan pada Prasasti Dinoyo. Kemudian Candi Songgoriti. Baik Badut dan Songgoriti adalah dua candi yang bertipe Jawa Tengah. Iya. Nah, oleh karena itu masa kapan periode Candi Songgoriti dan Badut itu dibangun
Sunda Pangrango itu berdasarkan Pakta Prasetya tahun 760. Mm-hmm. Berarti ya sebelum ada mana itu era kolonial ya. Sebelum lagi itu. Ya belum Majapahit. Mm-hmm. Jadi sebelum pemerintahan Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur pada masa Mpu Sendok. Mm-hmm. Jadi sejaman kira-kira dengan Kalingga. Mm-hmm. Keling ya itu. Tapi apa namanya? Bangunan-bangunan itu tersebar. Karena apa? Dulu kan kita masyarakat kita beragama Hindu, kemudian mereka memuja para dewa, iya, yang dianggap para dewa itu bertata di atas Gunung Kailasa yang digambarkan dalam bentuk miniaturnya itu candi itu. Nah, sehingga Candi Badut, kemudian Candi Songoriti yang sebagai patirta atau pemandian itu juga di asosiasikan sebagai tempat suci itu untuk pemujaan itu, ya, dewa gunung itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Sedati, jadi di Sedati itu kan daerah Waru. Iya. Di Waru sendiri pernah diketemukan prasasti itu tidak kurang dari 4 prasasti. Waru 1, 2, 3, dan 4. Kemudian juga di sana ada satu situs yang sekarang boleh jadi menjadi bunker AC. Zaman kuno namanya Bungur Asana. Nah, di sekitar Waru sendiri juga diketemukan berbagai situs yang pada waktu zaman kerajaan itu merupakan pusat kegiatan. Ya, jadi misalnya adalah Kamalagian, Klagen. Klagen. Ya, kemudian juga Surabaya. Kemudian juga Bungkul. Ya, kemudian juga Gesang yang sekarang menjadi Pagesangan. Cangkir, ya, ya, masih ya, sekarang ya, masih ada. Iya, iya. Ya. Jadi Gesang itu sekarang juga menjadi penambangan atau penyeberangan itu. Nah, kemudian juga ada Rembang, Kerembangan. Yang di sebelah baratnya Jembatan Merah itu. Jadi itu merupakan satu kluster ya, dari berbagai peninggalan ya, dari zaman yang berbeda-beda itu menandakan satu aktivitas yang mengalami bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain dari periode yang berbeda. Iya, nah ini saya dapat ilmu baru nih. Ternyata nama jalan itu ada peninggalan sejarahnya di situ ya. Iya. Jadi seperti Dharma Wangsa ya. Iya. Itu karena untuk memperingati Baginda Dharma Wangsa. Nah, di sana juga ada modelnya itu adalah Sri Isana. Tapi karena enggak bisa Sri baca Kana, tulisan akhirnya jadi Sri Kana. Iya. Jadi ada Dharma Wangsa, ada Erlangga, ada Sri Isana, gelar dari Mpu Sendok Sri Isana Tunggawijaya itu. Baik. Nah, Prof, ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat. Kenapa situs itu yang ditemukan hanya tinggal seperti batu batanya saja ataupun seperti beberapa aksesoris kerajaan dan sebagainya, kenapa tidak bisa utuh berbentuk yang mungkin satu komplek yang besar? Kenapa sih adanya temuan-temuan itu tinggal puing-puing saja itu, Prof? Itu dimana ada beberapa faktor. Yang pertama dari segi teknik arsitektur, bangunan itu adalah bangunan yang tidak permanen. Artinya apa? Itu bangunan dibuat dari sesama, istilahnya orang Jawa itu podo batur. Jadi batu merah kemudian dengan cetetnya, lepanya itu dari tanah liat gitu loh, lumpur itu loh. Nah, memang ada perbedaan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah itu bangunannya dari batu andesit, tapi kebanyakan Jawa Timur adalah dari batu merah atau batu bata. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dilakukan dengan bajra lepa atau semen dari batu itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya juga adanya sistem pewarisan. Jadi karena kita di Indonesia khususnya di Jawa itu kan pak warisan itu didum sama tuh ya, dibagi-bagi. Nah, kalau tapi di tempat lain misalnya di Cina itu yang dapat warisan dari merawat peninggalan orang tuanya adalah anaknya sulung. Dan di sini kan dibagi rata. Lainnya keraton dibagi rata kan, Jo. Iya kan? Iya, pecah-pecah. Jadi Majapahit itu salah satunya, itu kalau keratonnya karena anaknya banyak, karena raja dulu istrinya juga banyak, itu kan jadi oyo-oyoan. Nah, maka jadi perebutan yang terjadi adalah perang saudara. Nah, ini salah satu, yang berikutnya lagi adalah begini. Di tempat kita itu berlaku satu pemali, satu tempat yang sudah diduduki musuh atau satu tempat yang telah di situ dijajah atau kena
perbuatan influence dari musuh ya, itu dianggap apa namanya in case, jadi tidak pantas untuk dialung. Jadi satu contoh keraton yang diduduki musuh itu dianggap tidak boleh untuk ditempati. Oke. Prof, nanti kita akan bincang lagi terkait tadi tidak boleh ditempati kenapa. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya saudara, masih bersama kami dalam sesi dialog aktual yang sore ini kita akan membahas terkait topik menguak situs sejarah bersama dengan Profesor Dr. Aminuddin Kasdi MS. Prof, tadi kita sudah berbincang sedikit ya tentang beberapa temuan sejarah dan juga adanya influence dari Majapahit. Sekarang kita bahas sedikit tentang Majapahit, Prof. Kenapa Majapahit ini influence atau pengaruhnya di Jawa Timur ini begitu luas dan juga temuan-temuannya ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik di dunia, bahkan di mata dunia, seperti itu. Jadi yang pertama memang pada masa Majapahit, pada akhir abad ke-15, pada awal abad ke-16, itu terjadi namanya Javanisasi proses. Jadi proses penjawaan yang dimaksud adalah munculnya kembali kebudayaan dari masa prasejarah, khususnya dari zaman batu besar atau megalitikum ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena mulai abad ke-13
India sebagai sumber inspirasi kebudayaan Hindu-Buddha itu sudah jatuh ke tangan Islam. Jadi putus. Nah, sementara Islam sendiri datangnya itu melalui cara-cara damai, khususnya melalui tasawuf, yaitu tarekat-tarekat yang ya budaya-budaya yang tidak jauh berbeda dengan agama sebelumnya. Jadi misalnya kultus dewa raja yang raja itu dianggap titisan dewa pada masa Hindu, itu kemudian diadopsi, dikembangkan oleh Islam, yaitu di dalam tarekat atau tarekat namanya wujudiyah, bahwasanya Tuhan itu bisa bermanifestasi pada orang yang insan kamil dalam wujud wali. Lah kemudian terjadi pemujaan pada wali-wali di Jawa. Tapi budaya Hindu-Buddhanya lenyap, tapi prinsipnya caranya budayanya masih ya, ada masih di situ. Ada dalam budaya itu gitu. Lah kemudian berikutnya lagi juga apa tadi? Tentang Majapahit, Majapahit di dunia. Nah, Majapahit itu kan punya kekuasaan yang cukup lama, paling tidak 250 tahun. Nah, oleh karena itu banyak pula dari kerajaan itu yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia. Salah satu anatomi ibu kota. Jadi anatomi ibu kota Majapahit itu yang pusatnya itu adalah alun-alun Bubat. Kemudian di sebelah baratnya ada Candi Brahu sebagai tempat ibadah sakral. Di sebelah selatannya ada keraton Segaran itu. Ya, di sebelah timurnya ada kediaman Gajah Mada dengan pintu gerbangnya adalah Candi Beringin Lawang. Itu sebagai public service dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian di sebelah selatan dari Candi Beringin Lawang itu ada Jati Pasar yang sekarang ditempati Depot Rujak Cingur. Tapi bukan cengkol Pak Asmuni ya, Rujak Cingur Pak Asmuni itu gitu, Jati Pasar. Oh di situ. Nah jadi kalau kita lihat di Jogja juga begitu. Di selatan itu ada keraton, di barat itu ada Masjid Agung, di timur itu ada Pasar Beringharjo dan Kepatihan. Ya itu kemudian di Solo juga sama, di Surabaya juga sama keratonnya itu. Jadi situs keraton di Surabaya tertinggal pada napa Kampung Keraton. Di Surabaya Pasti ada. Jadi di sebelah selatan tampan Tugu Pahlawan. Jadi di sebelah timurnya itu ada Kampung Kepatihan, dulu tempatnya Patih. Nah kemudian di sebelah utaranya dulu ada pasar besar gede. Nah di sebelah utaranya itu ada Kebon Rojo, tempatnya raja pada waktu tidak sempat berburu ke hutan itu ada buruan kecil-kecilan di situ. Kalau di Jawa namanya kerapia. Ya jadi dulu ada seorang raja Mataram yang tewas di kerapia, oleh karena itu disebut dengan Panembahan atau Pangeran Sido Kerapia. Yang sekarang ditempati pondoknya almarhum Ali Maksum itu. Jadi itu pula. Nah kemudian kan itu ditiru oleh kabupaten-kabupaten sekitarnya itu. Nah, kabupaten itu juga merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang berasal dari zaman prasejarah. Yang dulu kepalanya itu disebut Rakai. Jadi Rakai. Nah, kemudian setelah Hindu jadi raja. Mengapa Rakai? Ya, Rakai ini adalah membawai sejumlah rapang atau kepala desa. Jadi misalnya Erlangga sebelum jadi raja ya adalah sebagai kepala daerah di Halu, Rakai Halu Lokaiswara. Kemudian Raja Balitung yang mendirikan Candi Prambanan itu juga sebelumnya adalah seorang Rakai Diah Balitung Darmodaya Mahasambu. Jadi kepala daerah atau kepala kabupaten di Balitung. Boleh jadi Bukul itu juga dulu kabupaten. Karena apa? Bukan wali dia, tapi gelarnya Ki Ageng Bungkul. Ki Ageng kan penggede ya. Betul. Nah, Ki Ageng atau Ki Gede Bungkul. Setidaknya dia punya pengaruh besar juga tentang pemerintahan. Baik. Yang di utara itu Ngampel itu. Okay. Jadi Raden Rahmat karena dia pasti termasuk keluarga istana dari Majapahit. Yeah. Ya.
Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Aminuddin Kasih sudah memberikan berbagai macam pengetahuan baru ini buat pemirsa juga, buat saya juga pribadi juga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Prof. Terkait menceritakan tentang situs sejarah dan lain sebagainya, sejarah-sejarah yang menarik yang ada di Jawa Timur. Kami juga berterima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Prof juga sehat terus. Sama-sama. Terima kasih banyak dan atas waktunya. Dan mudah-mudahan juga generasi muda itu tahu sejarah bangsanya. Pasti, insya Allah. Pasti akan belajar dari Prof juga ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Prof ya. Amin. Baik. Dan pemirsa, itu tadi adalah perbincangan kita di Dialog Aktual terkait topik menguak situs sejarah bersama dengan Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, MS. Dan akan banyak lagi informasi yang kami sajikan untuk Anda, tapi sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Bude, ono apa to, Nduk? Ada orang di luar, Bude. Siapa? Ambil jimpitan, Bu. Jimpitan? Ya, jimpitan. Kearifan lokal, cermin budaya bangsa. Ono genteng wernone ireng, abot enteng disonggo bareng. Sebutir demi sebutir, kita himpun. Sekepal demi sekepal, kita satukan. Untuk saudara kita yang tak lagi berdarah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Masih adanya penyelewengan dana desa dan tindak pidana korupsi bagi penyelenggara pemerintahan daerah, ratusan kepala desa dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang ikuti penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi Jumat sore kemarin. Selain penyuluhan korupsi, Forkopimda Kabupaten Malang juga menyampaikan hasil rakornas dengan Presiden berupa visi dan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Kegiatan dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen Jumat sore dan diikuti seluruh kepala desa dan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang. Selain penyuluhan dalam rangka pencegahan korupsi kepada kepala desa dan pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Malang, acara tersebut juga menyampaikan hasil rakornas presiden dengan seluruh Forkopimda yang ada di Indonesia. Dalam penyuluhan yang diikuti penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat desa maupun PNS di lingkungan Kabupaten Malang, akan mengutamakan tindakan pencegahan dan mempersempit peluang terhadap tindakan korupsi. Untuk itu, dilakukan penandatanganan MOU tentang kerjasama pencegahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pengelolaan dana desa agar bersih dari tindak pidana korupsi. Melalui kerjasama yang sinergis, diharap akan terbangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kelola dana desa yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Forkopimda juga menyampaikan hasil rakornas dengan Presiden berupa visi dan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Dan untuk itu, perlu kesamaan visi semua stakeholder dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari Kabupaten Malang, Arif Masbukin melaporkan. Guna meningkatkan kualitas pers di Jawa Timur, Dewan Pers menyelenggarakan sosialisasi indeks kemerdekaan pers yang diikuti oleh puluhan media televisi maupun cetak dan elektronik. Kemerdekaan pers di Jawa Timur masih belum baik terlihat dalam indeks kemerdekaan pers atau IKP 2019 yang dirilis Dewan Pers, di mana kebebasan pers di Jawa Timur menempati posisi 4 ke bawah dari 34 provinsi. Puluhan wartawan dari berbagai media di Jawa Timur mengikuti sosialisasi indeks kemerdekaan pers 2019 yang diselenggarakan Dewan Pers di Surabaya. Dalam sambutannya, Eben Heiser, informan ahli dalam penelitian ini mengatakan, ada indeks yang diukur dalam riset ini, yakni lingkungan fisik politik, ekonomi, dan hukum. Kalau bisa dirangkum semuanya, kondisi kebebasan pers di Jatim tidak dalam kondisi benar-benar baik. Provinsi Jawa Timur berada di peringkat 4 ke bawah bersama Sumatera Utara, Lampung, dan Papua. Di bidang ekonomi skornya 65,37, di bidang hukum skornya 69,54, dan hanya di bidang politik bisa dikatakan kategori baik.
Kemerdekaan pers di Jatim masih rendah karena masih ada kriminalisasi dan intimidasi terhadap jurnalis. Jurnalis juga tidak benar-benar independen, bahkan dari kepentingan pemilik media, upah jurnalis juga masih beberapa saja yang masuk kategori layak. Sementara itu, IKP 2019 secara nasional belum menyentuh bebas atau masih pada level cukup bebas dengan skor rata-rata IKP 73,71. Ahmad Jauhar, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers mengatakan, riset IKP ini meliputi 34 provinsi dan melibatkan 408 informan ahli. Hasilnya, skor rata IKP 73,71 atau cukup bebas naik dari tahun lalu 2018 skornya 68 agak bebas. Sementara untuk skala skor kategorinya dibagi menjadi 1-30 tidak bebas, 31-55 kurang bebas, 56-69 agak bebas, 70-89 cukup bebas, dan 90-100 bebas. Dari 20 indikator yang diteliti, skor 19 indikator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun hanya saja indikator kebebasan dari kriminalisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 78,84 pada 2018 menjadi 76,57 tahun ini. Survei ini penting untuk mengetahui di mana sih posisi kemerdekaan pers kita. Apakah kita ini benar kata orang itu sudah kebablasan atau bahkan pers Indonesia masih terkekang. Kalau enggak kita melakukan survei sendiri, kita hanya percaya begitu saja omongan orang, apalagi orang internasional yang belum tentu benar, maka Dewan Pers melakukan survei itu sendiri untuk mengetahui posisi kita di mana. Kalau sudah mengetahui indeks kemerdekaan pers kita seberapa besar, maka ada langkah-langkah tertentu yang harus kita upayakan, harus kita tempuh agar misalnya memperbaiki kualitas kehidupan pers. Provinsi yang mendapat skor IKP tertinggi tahun 2019 ini adalah Sulawesi Tenggara dengan angka 84,84, sehingga setelah mengetahui indeks kemerdekaan pers, Dewan Pers bisa mengupayakan memperbaiki kualitas kehidupan pers hingga kualitas pers nasional menjadi lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Mojong Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, puluhan staf kecamatan dan pelaku UMKM mengikuti studi komparasi. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari di Kota Batu dengan harapan agar para pelaku UMKM di Kecamatan Mojong Tengah bisa semakin unggul dan maju. Ada di Google Maps, jadi kalau Ibu ingin di sini ada yang sudah punya. Oke. Halo. Kita ice breaking dulu, Bu, ya. Mendapatkan beberapa materi tentang strategi pengembangan UMKM di desa maupun kelurahan. Dalam kesempatan kali ini, narasumber yang dihadirkan merupakan salah satu pelaku UMKM di Kota Batu dengan produknya keripik sayur yang sudah sukses. Kecamatan Mojong Tengah yang berada di ketinggian 1.900 mdpl ini memiliki produk UMKM yang berasal dari pertanian seperti getuk Jawa, palengka, dan kopi Arabica Selokatan yang sudah dikenal secara nasional. Selain itu, di kecamatan ini juga terdapat sentra batik. Bahkan pernah di tahun 2017 mewakili Provinsi Jawa Tengah di kompetisi ajang Karnival Batik Tulis dan mendapatkan juara. Menurut Camat Mojong Tengah, Bandrio, kegiatan ini selain lebih menguatkan sinergitas, para pelaku UMKM juga diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan baru bagi mereka sehingga pada gilirannya para pelaku UMKM di Kecamatan Mojong Tengah, Kabupaten Wonosobo menjadi lebih maju dan unggul. Kegiatan studi komparasi ini tidak hanya dilakukan di ruangan, namun para staf kecamatan dan pelaku UMKM Kecamatan Mojong Tengah ini akan melakukan kunjungan langsung ke sentra UMKM Kota Batu serta beberapa desa wisata yang sukses. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 171 petenis meja putra dan putri dari berbagai lembaga pemerintah di Pacitan turut ambil bagian dalam turnamen tenis meja dalam rangka Hari Korpri ke-48 di Gedung Sudirman Pacitan. Kegiatan ini bagian dari agenda tahunan PT MSI untuk menggairahkan cabang olahraga tenis meja di Kabupaten Pacitan. Pertandingan yang hanya mempertandingkan nomor tunggal ini menggunakan sistem gugur dengan memperebutkan total hadiah 5 juta rupiah.
Para abdi negara ini antusias mengikuti turnamen yang digelar setiap tahun ini. Di final tunggal putri, saling berhadapan Nyayu dari kantor perpustakaan Pacitan melawan Sulasih dari Madrasah Ibtidaiyah Ploso yang dimenangkan Sulasih dengan skor 4-1. Sedangkan di final tunggal putra, saling berhadapan Bagus dari Polres Pacitan melawan Surosoy dari kantor kelurahan Pucang Sewu. Dalam pertandingan yang alot ini, Bagus berhasil menyudahi perlawanan Suroso dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini, Sulasih dan Bagus berhak atas hadiah uang, trofi, dan sertifikat kejuaraan dari panitia. Sebelum sampai di partai final, persaingan para petenis meja putra dan putri dari berbagai instansi pemerintah di Pacitan mulai babak penyisihan hingga semifinal sangat sengit. Terutama di bagian putri, persaingan antar pemain sangat merata. Bagaimana pembinaan cabang tenis meja di Pacitan ini, Pak? Pembinaannya melalui usaha dini. Jadi ini ada pelatihan mulai dari usaha dini, junior, kadet junior sampai dengan di gedung ini, Pak, di gedung Sudirman ini. Target dari pelatihan itu sendiri apa, Pak, nantinya? Kita ingin meningkatkan prestasi baik regional maupun nasional. Utamanya nanti kita menghadapi Porto di tahun 2021. Panitia turnamen mengakui animo pemain untuk ikut turnamen tenis meja ini di Pacitan sangat besar. Bahkan panitia akan mengagendakan pertandingan yang sama di setiap kali peringatan hari besar. Selain itu, ini sebagai upaya menarik minat para petenis meja pemula untuk berminat berlatih tenis meja. Prestasi Pacitan di ajang sekelas Porprov mampu merebut medali perak di ajang Porprov di Banyuwangi lalu. Ya, saudara, kacang macadamia mungkin tak semua orang paham dan masih asing. Namun siapa sangka jika tanaman macadamia yang tumbuh di lereng pegunungan Ijen, Kabupaten Bondowoso mempunyai rasa gurih dan renyah. Lamanya berbuah dan tak selalu berbuah setiap tahun membuat kacang ini termasuk kacang termahal di dunia. Kebun pohon kacang macadamia ini terletak di kaki Gunung Ijen, kawasan perkebunan Belawan, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Tanaman yang berasal dari dataran tinggi Australia ini hanya dapat tumbuh di dataran tinggi minimal 800 meter dari permukaan laut dan mempunyai pertumbuhan maksimal hingga 5 meter. Dengan bentuk daun memanjang dan batang kayu yang besar, tanaman ini tergolong langka dan membutuhkan karakteristik tanah lembab namun tak butuh curah hujan tinggi. Buah kacang macadamia pun tak sepanjang bulan bisa berbuah dan membutuhkan umur tanaman hingga 6 tahun untuk pembuahan pertama kali. Tanaman macadamia itu untuk bisa berbuah adalah salah tumbuhnya adalah seperti itu. Untuk memenuhi pasar lokal saja, untuk di dalam Provinsi Jawa Timur dan di luar itu saja sudah kita masih belum memenuhi apa istilahnya demand-nya masih lebih besar daripada stok yang kita punya. Jadi belum sampai ekspor ke luar negeri, belum sampai ke sana. Jadi untuk memenuhi pasar lokal saja kita masih. Dalam kondisi mentah, kering atau tanpa olahan, kacang ini sudah dapat dikonsumsi dan mempunyai rasa yang gurih dan lezat, serta mempunyai kandungan gizi antara lain protein dan lemak. Awalnya sih penasaran, kayak apa sih macadamia? Soalnya kan kalau didengar-dengar macadamia kan katanya langka, satu langka. Terus satu tahun pun produksinya nggak segitu banyak dari apa pohonnya kan. Katanya sih dari bapaknya 6 tahun baru belajar berbuah sampai 10 tahun baru berbuah. Itu kan prosesnya panjang, terus ya enggak sebanding sih sama rasanya, sama harganya, dengan harga segitu ya sebanding. Untuk harga mentah dan tidak utuh, kacang macadamia dibanderol Rp185 per kilogram. Dan dalam kondisi utuh dan kering hingga mencapai Rp220.000 per kilogramnya.
Saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini dan seluruh berita tadi dapat Anda akses melalui ponsel Anda pada aplikasi Klik TVRI. Saya Herma Prabayanti. Dan saya Brian Syahdewandri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.